muasir. Wahai Tuhanku, jangan permudahkanlah yang kami belajar dengan payungan. Wala tu'asir wa tamim bil khair. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Tuhan, bukalah ilmu takwil, ilmu Allah ini ilmu. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Wahai Tuhan yang memberi rezeki, berilah rezeki ilmu kamu. Ya Razak, Ya Razak, wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbi zidna ilma. Wahai Tuhan kami, tambahlah kepada kami ilmu kefahaman agama, ilmu kefahaman Quran. Allahumma Rabbana, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. ليس لوقعتها كاذبة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا. إذا رجت الأرض رجا. وبست الجبال بسا. وبست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. فكانت هباء. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون والسابقون. Baik, surah ini ialah surah yang ke-56. Itu sebanyak 96 ayat. Fadilahnya besar baca surah ini. Surah ini ialah berkaitan dengan tauhid fil akhirat, memang ini mengesahkan Allah dalam penciptaan hari pembalasan. Dari segi pembicaraan hari pembalasan. Jadi surah Waqi'ah ni mengikut siapa, mengikut hadisnya, siapa yang baca ni murah rezeki. Siapa baca ni murah rezeki, mengikut fadilah dia. Malangnya dalam Quran ni, dalam surah ni tidak ada ayat yang mengatakan hal rezeki. Ni pula. Melainkan dia kata, melainkan ada satu ayat. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamilah yang menjadikan untuk kamu rezeki. Annakum tukadzibun, sedangkan kamu mendustakan. Kami beri rezeki kepada kamu, kamu mendustakan. Itu saja ayat berkenaan dengan rezeki. Yang lain semua tak ada. Yang peliknya, siapa yang baca surah ni murah rezeki. Ini pelik. Baik, kita belajar ni. Surah ni turun di Mekah. Surah ni dia panggil Tauhid fil Akhirah, iaitu kepercayaan kepada kiamat, kepada tiupa segala yang kedua, pembangkitan hari pada masa, bagaimana kiamat itu sendiri, kemudian surga, neraka. Surga dan neraka. Cerita ni berkisar, surah ni berkisar dengan surga, neraka, kiamat, hari pembalasan. Baik. Kita dengar ni. Idza waqa'atil waqi'ah, iaitu ketika berlakunya, terjadinya berita besar, peristiwa besar. Waqi'ah itu maknanya peristiwa besar. Idza waqa'atil waqi'ah, ketika terjadinya satu peristiwa yang besar. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun tentang kejadian itu mendustakan, mendustakan kiamat. Yang gini, kita sekarang ni berlaku contohnya tsunami tu ni. Berlaku tsunami tu ni. Dah, orang kata kiamat. Dah lagi. Tsunami sampai sikit ke Malaysia. Berlaku gempa-gempa bumi. Berlaku sikit-sikit juga. Turun baru ni apa, tahi bintang tu ni. Tak kena bubat kita ni. Bukan? Bagaimana bila orang kata kiamat ke ni? Dah lagi ni macam ni. Tetapi kiamat yang sebenarnya, dia kata laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak ada siapa pun lagi yang berani mengatakan ini bukan kiamat. Sebab
Ada banyak dalilnya, ada banyak dalil. Antara dalil-dalilnya ialah matahari naik ke sebelah dari sebelah daripada timur ke barat, daripada barat naik ke sebelah barat. Ikut hadisnya naik selama 12 jam. Daripada pagi itu dia naik sebelah barat, naik 12 jam terbalik. Sampai pukul 12 tengah hari itu, kemudian dia turun balik ke turun balik ikut biasa. Daripada situ ikut riwayat hadisnya 120 tahun kiamat. Dan kiamat ini berlaku hari Jumaat. Agak-agaknya 120 tahun lepas pada itu. Dan masa matahari naik ke sebelah barat tu, tidak ada satu pun Islam lagi tinggal. Tak ada. Semua kafir semua. Tetapi mereka ni dalam segi kira-kira ni sudah mengetahui bahawasanya kiamat ni berlaku. Dalam surah lain, bila berlakunya kiamat, terbelah langit tu. Langit tu terbelah. Bila langit terbelah, keluar asap merah. Api lah. Asap merah terbelah. Bila tengok yang tu, tanda nak SMS kat rumah. Tanda balik, tanda. Tengok terbelah saja yang tu, maka nak SMS saja. Bukan kata nak start kereta balik dah ni. Nak SMS ke rumah pun tak ada. Nak halu pun tak sempat. Tak sempat nak halu dah. Kiamat tu sampai ke kita. Di mana orang yang mengandung ni terkejut tengok ke kiamat tu, gugur anak dia. Orang yang sedang menyusu anak dia tu, menyusu anak dia, ambil anak dia tu balik. Karena takut ke kiamat. Anak dia balik lagi. Tanda anak belakang. Wa nufiqa fis-sur, apabila ditiupkan sekekala. Fasa'iqa. Mati semua. Man fis samawati wa man fil ard. Makhluk tujuh langit dan makhluk tujuh bumi. Illa masya Allah. Melainkan yang dikehendaki Allah. Iaitu empat malaikat tak mati. 8 malaikat yang dokong aras tak mati. Kemudian dimatikan satu-satu-satu-satu. Semua mati lah ke semua. Bila dia tiup sekali yang pertama tu, makhluk ni tak kira malaikat, tak kira siapa, mati semua. Fasa ekor. Surah Zumar. Fasa ekor. Mati semua. Man fis samawati wa man fil ard. Makhluk tujuh langit dan makhluk tujuh bumi. Illa masya Allah, mereka siapa yang Allah kehendaki, iaitu malaikat 12 orang ni tak mati. Sehingga dah dimati satu-satu-satu dengan perintah Tuhan, kata mati. Sehinggalah tinggalnya Israfil. Habis karungnya kata malaikat maut. Okey, dah Israfil yang habis kan. Maka Israfil kata, Tuhan tanya Israfil, siapa lagi ada ya Israfil? Dia kata, ana dan anta ya. Ana wa anta, aku dengan kamu saja tinggal. Maka Tuhan kata, mut anta ya Israfil, mati kamu Israfil. Maka Israfil mati dengan perintah Tuhan. Jadi mati ini ada tiga jenis. Satu, malaikat maut, cabut nyawa. Yang kedua, tiup sekakala. Yang ketiga, perintah Tuhan. Perintah, mati. Dia guna kuasa dia. Nah, jadi nak cerita tentang kiamat tu. Terkejut kiamat tu ialah orang yang mengandung tu terbunggu anak dia. Terkejut kau tengok tu bunggu. Yang ada tengah nyusu, baling anak dia. Allah, takut. Laisa li waqtiha kadira. Maka pada hari itu semua kata ini mesti kiamat. Dia kata ini mesti kiamat, dia pun mati dah. Mesti kiamat, mati dah dia. Tanda. Khawfidatur rafi'ah. Iaitu tujuan kiamatnya ialah merendahkan satu puak yang engkar pada Allah, dia rendahkan hubungan dengan kau. Rafi'ah. Dan satu puak lagi nak diangkat supaya hubung dalam syurga. Idza rujjatil ardu rajja. Dan apabila digoncang, idza rujjatil ardu, apabila digoncang ke bumi ini sekuat-kuatnya. Maka bumi itu goncang. Kocok ke bumi itu goncang. Rujjat sekuat-kuat goncang. Awak cuba bayang kita ambil air bubuh dalam bekas, kita kocok macam air itu menembak bukan? Bila bumi itu terkocok gitu, bermakna laut Cina Selatan tu, air laut tu mau sampai ke selayang ni. Sampai dah. Faham? Kocok air laut tu mas datang air ke sini.
Dia nak tsunami lagi ni, air tu lompat lagi. Tsunami ni dia mari gitu kan. Yang ini lompat lagi. Ke bukit ke apa semua. Kita rujatil ardu rajah. Apabila bumi itu dikoncang sekoncang-goncangnya. Wa busatil jibalu basa. Dan dihancurkan gunung ganang tu sehancur-hancur jadi debu. Gunung tu terbelah, terpecah. Terpecah gunung. Yang bawah tu naik. Merekah bumi. Orang mati lama dah orangnya. Orang mati lama dah. Gerak saja ombak tu, ombak laut tu mari saja mati dah. Kalau tak mati yang tu, gempa bumi tu. Gegar bumi tu. Bila bumi tu berkocok gitu tu, bermakna dengan bukit gunung ganang tu, dihancur sehancur-hancurnya, wakanat haba ammum bakta. Terjadilah dia seperti debu bertebangan. Setengah riwayat kata, gunung tu tercabut daripada tempat dia tu, jadi macam debu bertebangan. Macam debu, naik. Setengah kata, gunung tu naik, laga sama dia jadi debu. Tapi zahir ayat ni ialah, gunung tu tercabut daripada paksi dia tu, tercabut, berterbang seperti debu. Betulkah? Manusia mati lah, mudah. Ayat lain dan surah lain pula, bumi ni betul, yang bawah keluar naik, yang atas masuk bawah. Surah lain. Ini juzuk 30. Juzuk 28, 29, 30. 28, 29, 30. Tauhid fil akhirat. Iaitu nak neraka surga macam mana. Saya sengaja bawa keluar ini sebab kita, awak semua sudah belajar agama Islam ni banyak. Ini tazkirah apa mengajar ni hari-hari ni. Jadi saya tanya 2-3 kali itu hari, surga tak kenal, neraka tak kenal, kiamat tak tahu. Tak boleh, kita tak tahu, tak boleh. Tak tahu. Pasal Tuhan cerita dengan Quran ni. Nah? Baik. Wa kuntum azwajan thalatha. Maka apabila gunung ganang tu pecah semua sekali itu, manusia tu terbagi kepada 3 buah. Automatik dah jadi 3. Matilah ke dah, semua di dalam alam baru tu. Jadi yang mana yang body yang mana tak hancur tu, contoh merapak-merapak body tak hancur-hancur hari ni. Hari ni hancur belakang. Yang mana body tak hancur, tak hancur belakang hari ni. Kisah ke gunung ya. Kisah ke gunung lah apa benda tu, hancur semua sekali. Yang mana tak hancur, hancur belakang hari ni. Jadi tak sedap cari kata nak suruh berkah body lah. Nah, yang pentingnya amal soleh. Wakuntum azwajan thalathah, maka tiba-tiba kamu akan jadi 3 puak. Jadi 3 puak. Fa ashabul maimanah, puaknya ialah fa ashabul maimanah. Maka satu puak dia panggil, maka kaum sebelah kanan, iaitu dia terima amal ibadat dia pada masa biasa. Amal ibadat dia datang dalam bentuk skru, macam-macam ketah hukum kita, bolong. Bolong hari ke tangan kanan dia. Berkata washabul maiman, washabul maina, maka orang yang terima amalan tangan kanan, ma ashabul maiman, maka alangkah bahagianya, siapakah orang yang golongan kanan itu. Katanya siapa golongan kanan itu? Washabul mas'amah, ma ashabul mas'amah, dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Golongan kiri ini dia lari daripada amal ibadat dia, lagi-lagi amal ibadat canggih dia. Lagi-lagi terkena kat tangan kiri ke belakang. Dia terima sebelah belakang. Lagi. Sebab amal ibadat dia kata, jaga kamu daripada aku. Lagi kamu. Dia tak boleh lari pasal amal ibadat tak amalan dia. Ashabul mas'amah, maka siapa apa golongan kiri ini? Yang terima amalan tangan kiri ini. Lepas itu ada satu buah lagi. Wassabiqun. Orang yang dulu daripada orang yang dulu beriman. Orang tak nak beriman lagi, dia beriman dah. Satu-satu tempat bila guru-guru tauhid mari mengajar, yang mula-mula dia terima. Waktu dia panggil golongan yang mula-mula sekali. Orang lain tak nak terima belaka. Dia terima dah. Iaitu zaman Nabi SAW ialah orang-orang muhajirin dan ansar. Orang-orang muhajirin dan ansar. Orang muhajirin ni, dia tinggal semua rumah dia, kebun dia. Dia bawa apa saja harta yang dia boleh punggah atas unta dia.
pindah pergi ke Madinah. Yang lain rumah dia, kebun dia, semua sekali dipajak oleh kafir Quraisy belaka. Awak cuba bayar rumah awak sini, semua boleh ke, boleh ke Hindu ke apa kau. Dia pula bagi sewa putih asin. Gitu kan? Tak, lagi undur pergi ke Madinah. Orang Madinah pula sambut, dia panggil orang asal. Oh, selamat datang, selamat datang. Ambil kebun kami setengah. Pergi kamu. Ini duit kami ambil. Yang mana bini empat, cerai bini dia satu, beri kepada sahabat Nabi. Begitu sekali. Orang yang tolong, dia panggil asal, orang yang tolong. Jadi, itu yang mula-mula. Iaitu yang mula-mula sekali. Kemudian masa berlaku penaklukan Mekah tu, penaklukan Mekah tu, masa berlaku perang Ahzab. Perang Ahzab tu, kali pagi. Sahabat Nabi semua sekali baru 1,000 orang tu. Tahun 7 Hijrah. Bermakna Nabi di Mekah 13 tahun, hari tahun 7 Hijrah. Bermakna 20 tahun dah Islam. Wahyu sudah terima 20 tahun. Pengikut punya baru boleh 1,000 orang baru. 20 tahun punya ajaran, baru 20 orang. Baru 1,000 orang. Perang lawan tentera Ahzab. Tentera Ahzab ni kalau nak cakap sekarang ni sebenarnya NATO. Segala orang kafir tu kumpul semua sekali untuk lawan orang Islam. Gitu. NATO, Ahzab, puak-puak, parti-parti kumpul untuk lawan orang Islam. 1,000 lawan 100,000. Nabi tak semayang hajat untuk perang tu. Wah, ni masalah besar kita ni. Ini 1,000 lawan 100,000. Oh, Nabi benar tu pasal dia semayang hajat. Tak ada dalam hati mana-mana, tak ada. Jangan bohong. Perang Badar tak, Nabi tak semayang hajat. Perang Uhud tak semayang hajat. Perang Ahzab tak semayang hajat. Ini menang mati ni, mati gali balik dia, bertahan diri dah. 1,000 lawan 100,000. Bermakna 100. Satu orang lawan 100. Dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Ya Zal Jalali wal Ikram," antara doa dia, lafaz la ya Zal Jalali wal Ikram. Maka Nabi kata, "Kalau kamu tak tolong kami ya Allah, maka tidak ada lagi yang akan sebut nama kamu atau tolong." Kau awak mari rimbu. Kau mari rimbu. Ada saya jauh. Jadi semaya ajak ni bukan syariat kita sebenarnya. Mana saya kata tu? Baik. Maka Nabi SAW bila buat benda tu, bila penaklukan Mekah dalam masa perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijrah, tahun 5 Hijrah berlaku peperangan Ahzab, tahun 6 Hijrah berlaku perjanjian Hudaibiyah. Nabi pergi buat umrah ke Mekah. Pun Nabi tak semayang hajat, tak pergi. Pergi lawat, pergi tempat orang nak bunuh dia ni, perang dia ni. Tak buat semayang hajat. Baik, sampai di sana berlaku perjanjian Hudaibiyah. Sahabat Nabi baru 1,400 orang baru. 1,400 orang baru. Dia panggil orang yang sign perjanjian, dia panggil ada bai'ah, Baitul Ridwan, bawa pokok. Nak tuntut bela tentang Sayyidina Osman yang dikatakan dibunuh. Baru 1,400 baru tinggal, ya. Baik, bila berperak, bila begitu dia pergi tawat Tabuk, peperangan Tabuk, di mana sahabat Nabi pergi masuk dalam kepung orang kafir. Orang kafir tak tahu dia serang. Kita serang ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Nabi serang tak ada siapa tahu. Masuk dalam dah baru tahu, oh, tentera Rasulullah mari dah. Masuk dalam dah. Takut. Orang kafir takut kerana senyap. Kita ni bunyi bising kita. Semua takbir, Allah takbir, takbir. Yang Nabi buat tu tak seperti yang kita. Kita mengaku, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengaku Allah Tuhan kita, mengaku Nabi Muhammad Rasul. Kenapa kita mengaku Nabi Muhammad Rasul? Tak tahu. Tujuan apa kita mengaku Nabi Muhammad Rasul? Tujuan apa? Tak tahu, eh? Tujuannya nak ikut Nabi. Nak ikut ajaran dia. Mengaku nak ikut Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad. Apa saja yang tidak ada dalam sunnah, bukan amalan kita. Kita janji Muhammad Rasulullah. Itu janji. Kita sudah ambil perjanjian dengan Allah Ta'ala. Dia kata, La ilaha illallah. Maka Tuhan akan tutup janji itu. Baik.
Jadi wasabiqun as-sabiqun, orang yang mula-mula sekali. Bila orang punya tahu tu, oh tak mau tahu, kita stop hari ni. Yang mana kita buat silap, berhenti hari ni. Faham? Iaitu sahabat-sahabat Nabi. Contohnya sahabat-sahabat Nabi tadi lah. As-sabiqun, orang yang dulu daripada orang dulu. Ni mula-mula sekali. Ni kelas nombor satu Islam. Orang beriman nombor satu. Orang yang mula-mula sekali. Orang lain tak nak lagi, dia terima dah. Ha? Seribu dah seribu. Masa penarukan Mekah tu, beratus ribu dah orang masuk Islam. Masa perjanjian Hudaybiyah tu baru, 1400 orang. Tahun 7, tahun 8 hijrah, berlaku penarukan Mekah, orang masuk Islam berpuluh ribu. Sampai masa Haji Widang tu, Nabi, sahabat Nabi ada 114 ribu orang semua sekali buat haji. Sekejap ya? Bila ikut sunnah, susah sekejap. Bila sampai masa, boleh talut semua sekali. Semua sekali boleh talut. InsyaAllah. Baik. Ini ialah wassabiqun as-sabiqun. Orang yang dulu daripada orang yang dulu. Yang mula-mula sekali beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Nabi Muhammad. Ulaika al-muqarrabun. Mereka-mereka yang bersifat seperti ini sahaja. Ya orang-orang muqarrabun. Orang yang muqarrabin. Orang yang dekat-dekatkan. Kita diajar oleh guru-guru kita, dia baca wirid banyak tu yang berkorobi. Tak, bukannya tu. Bukannya tu. Yang orang yang mula-mula sekali terima agama Islam. Dia tauhid, dia percaya sungguh. Orang lain tak nak percaya lagi, dia percaya dah. Tu, orang itu mula-mula. Ulaika al-muqarrabun, orang yang bersih, orang yang didekatkan pada Allah. Fi jannatin na'im, duduk dalam kebun-kebun syurga yang penuh nikmat. Kebun-kebun, taman-taman yang penuh nikmat. Sulatu minal awalin. Siapa dia buah ni? Sungguh dengan besar. Sedikit, sebagai sikit daripada orang-orang dulu. Masa sahabat Nabi dulu, masa apa? Masa Nabi hijrah tu, awak nak tahu berapa ramai hijrah sekali dengan Nabi tu? Tak tahu? Orang lelaki lebih kurang 80 orang kan? 80 kan? Orang asal lebih kurang dalam 80 orang lebih kurang. 100 orang gitu. Lelaki lah. Lepas tu campur budak-budak tu tak kira lah. Masa tahun 2 hijrah tu, iaitu berlaku Perang Badar tu, orang Islam baru 400 orang. Itu pun 20 tahun dah. 15 tahun dah Islam hari. Ini ialah wasal itu, orang dulu daripada dulu. Jadi siapakah di antara kita ni yang nak dulu daripada dulu ikut sunnah ni? Maka siapa yang kata dengan hati dan dibuat dengan perbuatannya tu, InsyaAllah termasuk wassabiqun as-sabiqun. Di kawasan sayang ya. Ulaika fi jannatin la'ibun al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Sekolah kecil saja orang dulu, sekolah yang besar orang kemudian. Orang kemudian ni ramai sekali. Zaman Nabi dulu sikit saja. Iaitu mula-mula kalau misalnya sini, yang mula-mula terima Islam tu sikit, yang ikut yang betul-betul terima, yang berkhidmat 100% tu sikit. Kemudian bila daripada sikit tu membiak-biak jadi sekolah kemudian tu jadi ramai. Kalau yang sikit tu sembah agama. Kita ni pula tak boleh sembah agama, ni kerja ustaz. Bukan kerja ustaz. Ini kerja majlis agama, bukan. Ini kerja-kerjaan, bukan. Kerja sembah agama ialah kerja seorang-seorang kita. Seorang-seorang kita kena sembah agama ni, beritahu ke kawan-kawan, termasuk orang kafir Hindu pun. Beritahu dia, tanya dia kenapa kamu sembah. Apa Tuhan kamu apa? Kita kena tabligh pada dia. Kalau tak tahu, insyaAllah lah saya ajar macam mana nak tabligh pada orang kafir. Seperti mana kita tabligh pada orang musyrikin, begitu juga kita tabligh pada orang kafir. Wa qalilun minal akhirin, sikit sangat daripada golongan akhir. Sulatu minal awwalin, sikit kuat dulu, sikit kuat kemudian. Dulu zaman Nabi sikit, orang kemudian pun sikit. Tapi daripada yang sikit tu akan jadi banyak. Yang banyak tu ialah buat satu lagi. Yang banyak tu ialah buat satu lagi. Grup yang nombor dua, kelas nombor dua. Nah, kelas nombor dua. Iaitu ala. Jadi kelas mereka ni, ini wassabiqun, orang dipanggil orang muqarrabin. Orang muqarrabin. Ala sururil mawdunah. Mereka duduk di atas pelamin-pelamin yang bertata emas. Singgah sana yang bertata emas. Muttabi'ina 'alaiha mutaqabilin. Duduk bersandar, bersenggeng, tahu senggeng. Bukan duduk gini, bersenggeng.
berhadapan dengan semua semua yang duduk bawah bawah dia. Semua yang ada depan dia tu ialah rakyat dia semua. Semua yang ada depan dia tu ialah rakyat dia semua. Mana koli yang mana ada tu semua koli dia lah. Apa yang dia tengok tu dia punya semua. Kita sekarang ni kita tengok di luar kereta-kereta orang. Tengok rumah-rumah orang. Nah. Dalam syurga ni siapa yang apa yang siapa, selagi kita dapat tengok tu iaitu kita punya lah. Awak cuba bayang, awak apa yang awak tengok tu awak punya semua sekali. Allah. Allah luar. Tak. Nanti tak luar lagi ni ada lagi kita luar dia. Ala zubil mawdunah duduk penuh dada dengan atas singgasana-singgasana. Muttaqin 'alaiha mutaqabilin. Duduk bersandar bersenggeng. Bersenggeng dia. Bersenggeng itu berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan dengan dengan pelayan-pelayan dia. Pelayan dia. Siapa dia pelayan dia? Yatufuna 'alaihim wildan mukhalladun. Yang mengelilingi dia tu ialah ke atasnya tu ialah wildan, iaitu pemuda-pemuda yang umur belasan tahun. Ikut riwayatnya orang-orang kafir, anak-anak orang kafir yang mati kecil. Mati kecil ya. Mati ya. Setengah kata gitu, setengah kata Tuhan cipta lain. Ni ramai ni berpuluh-puluh ribu, beratus ribu di satu istana. Satu-satu istana. Dan dia ada banyak istana tuan satu orang. Pemilik tu mempunyai banyak istana. Duduk semua rakyat dia tu wildan ni, itu pelayan ni lelaki semua, lelaki semua. Itu tuan nak air, tuan nak picit, tuan nak tu, tuan ni nak air, nak minum, nak makan apa semua dia yang budak-budak ni lah yang yang kurus. Nah. Bi aqwabin. Ah, bi aqwabin. Dengan dilayan tuan dia tu bi aqwabin dengan dengan gelas-gelas yang dibuat daripada emas. Gelas dia buat pada emas, nampak macam kaca tapi dia tu buat pada emas. Wa abarik dan jenis teko-teko eh. Teko-teko besar sikit. Yang buat juga daripada emas. Wa kasim min ma'in dan juga macam-macam kita kata macam muka besar, macam apa? Macam tempat yang besar, buat daripada emas yang penuh dengan air. Min ma'in daripada air. Air sini ialah air aloh. Aloh. Aloh yang kita yang tak boleh minum tu. Di surga biasa semua ni dia beri aloh. Ada ada berbagai jenis pula. Nanti sampai surah Ar-Rahman akan diurai lagi, surah lain akan diurai lagi. Satu-satu ni cerita. Satu-satu ni ni cerita umum baru. Dalam istana dia tu ada empat batang sungai. Empat batang sungai. Satu sungai yang dibuat daripada arak, satu sungai yang buat daripada madu, susu, lepas tu air air biasa, air biasa. Nah, arak tadi pula la yusaddu'un anha wa la yunzifun. Dia tidak pening kepala dan tidak mabuk. Minumlah nak minum macam mana pun tak pening kepala tak mabuk. Ayat lain pula dia bubuh dengan zafaronnya, zanjabilahnya, macam-macam. Air pula ada jenis pancuk, ada air terjun pada. Dia bukan tu ni sungai buat daripada benda ni. Itu dia. Sungai. Bukan lagi duduk dalam bekam-bekam dia adalah sungai. Jadi cerik-cerik tadi, gelas-gelas tadi ni, pelayan-pelayan tadi ni, ambil sikit. Bagi ketua dia. Dia minum tu bukan dia bukan dia jaga. Siapa-siapa yang masuk syurga tu masuk dengan tidak tidak dahaga dan tidak apa. Jadi dia minum tu minum orang orang tak dahaga, jangan minum orang tak dahaga. Makan orang tak lapar macam mana? Makan orang kenyang kan? Gitu. Ya Allah, jadikan kami semua ni termasuk penghuni syurga-Mu ya Allah. Dia kena kata amin. 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 Ya. La yusaddu'una anha wa la yuzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Yatakhayyarun. Dan buah-buahan. Buah-buahan daripada apa yang dia nak pilih. Dia nak pilih pesen mana. Oh, dia sekali saya nak ke apa durian, apa musang kering sekarang.